Titik nazir, orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narizukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatul taqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ahilman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya. Dunia itu boleh dikejar, silakan. Tapi yang salah saat-saat teman-teman mengejar dunia tapi melupakan Allah dalam kehidupan. Dan hati-hati, dunia itu seperti bayangan. Semakin kita mengejarnya, semakin menjauh dari kejaran kita. Maka caranya berbaliklah, maka otomatis dia akan mengikuti kejaran kita sebaliknya. Itulah hidup. Maka sekali lagi, tidak akan ada waktu yang salah. Semua yang terbaik dalam pandangan Allah, tinggal bagaimana caranya kita memilihnya. Sekarang, nanti, diam, bergerak, cepat, lambat. Yang punya masa lalu, cukup selesaikan, tutup lembarannya, buka lembaran baru. Sekarang tatap masa depan. Ya, ingat, yang hilang pasti berganti, yang datang pasti pergi.